Don Masbak mana? Bisa di rumah aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Syukurlah. Asyhadu dari mana? Tiada san. Berhenti so. Dulu kerja apa? Di Spepat, di dekat Sudi Mampir tu. No, sana ya. Sudi Mampir. Spepat kereta tu. Di Jawa Soto. Ini sama ini. Sudah berapa lama baru berhenti? Ada 4 tahun enggak? Awal pensiun. Siapa tu ada di Pulau Bangi itu? Siapa? Zan. Kenal kalau orang kampung sini mana? Kan Pak, di Paraku tuh. Iya, dia kawin orang sana ya? Iya, Jan. Aku tengok di Facebook dia macam ada anak pula. Iya, itu Jan Pak. Dia mekanik kapal feri lah. Iya. Susah mau dapat cuti Pak. Kan, kalau 7 hari kerja, 7 hari lah. Kecuali dia hari-hari jalan. Jadi kalau tidak mekanik, kemana juga kapal tuh? Boleh jalan lah. Ya dia memang sana tu sana. Lama. Ini nampak cuti lah. Dia susah mau dapat cuti sekarang. Apa ni yang nasi kenyat dia punya adik ya? Adik kan? Abang dia. Abang dia. Tinggal kita lah generasi kita nah, yang anu. Yang jadi kira memimpin inilah yang macam 60 tahun kata sudah tu mana lagi orang paling-paling memantau saja. Iya. Macam Pak arwah beliau saya pun dah sakit sudah. Beliau macam mana okey ya. Tapi boleh duduk sudah. Boleh dia angkat gelas minum. Hari itu mau disuap macam baby ya kasihan. Kena stroke dia satu. Sakit tua. Tua. Ya salam. Besok kita pun begitu juga umur 70-80 tahun. Mas, masuk dia. Syukur lah kalau anak-anak itu kita. Kalau tidak, bersendiri lah kau. Kepri namanya. Kepri. Kepri. Nodo pun kita. Kalau yang. Lupa. Alhamdulillah. Orang. Apa sih?
Tadi aku pilih apa motor kau tuh, aku tengok di Facebook. Ano? 650 MT, made in China. MT Warrior. Yang China. Macam ano lah, Sicilia yang polis traffic punya tu 650. Nanti tu accident baru di tuaran. Sama dengan Basir kau kan? Satu geng lah kami tu. Tuh, aku tengok. Hari tu aku tunggu dia sekejap, dia no tepi perhentian bas hospital tuaran. Tunggu punya tunggu, si Basir dah sampai-sampai, aku jalan dulu. Masa dia amlaskan. Yeah. Sekali jalan limpas pi marah bahaya itu lah suaranya. Nah, kereta patut dia berhenti timbang, dulu. Kan? Timbang dulu. Ah, patut dia berhenti. Bagi laluan saya dulu, Pak. Ini dia cuma belok. Tapi saya ingat dia tiada lesen baik orang. Kalau saya buat pergi balai polis, saya dia kena itu. Dia macam mana lah, kamu settle dia? Aku tak apa lah, kosong-kosong lah. Aku maafkan saja dia. Kalau aku minta ganti rugi, dia kena itu. Pasal dia tiada lesen kan? Kalau ikut dia punya section tu, 3,000 denda 3 bulan penjara. No. Memandu tanpa lesen. Nah. Tapi denda banyak juga dia punya anu tu kan. Kerosakan motor kan. Ya, sebab dia ada yang macam telinga dia tu baik. Ya, itulah. Syukurlah juga denda juga aku. Tapi sakit lah aku punya sini zaman ni. Mingis. Ya, yang geng motor lain tu yang dipapar, woi, patah tangan dia. Tahu lah kalau motor besar kan. Ujung-ujung dah jadi aku pergi pitas. Dia bilang, dah apa, kamu jalanlah dulu sana. Aku dah jadi, dah ada motor dah dia. Balik saya tengah hari lah, sebelah lagi. Jadi kau bawa aja dia motor balik? Hmm. Orang kan mau tidur sana pas itu malam. Di pitas, di... Bengkoka kali? Haa, bengkoka apa ya? Bengkoka lah itu pitas. Apa jenis dia tu? V motor tu? 650, tak tahu apalah dia punya jenama tu. Kalau di KK ni saya ingat, saya ya saja yang pakai tu, tidak ada yang lain tu. Tahu lah kan, made in China orang tidak seberapa anu peduli. Yang bilang anu. Pat senang juga lah. Eh, apa? Mau order dulu barang. Itulah orang tidak mau beli, pasal pat dia susah kau mau dapat dah. Tentu Benelio kan? Ah, Benelio okey juga. Wih, 2 hari starter saja kawan tu pakai 200 cc punya tu kan? Ini 150. 3 bulan dia tunggu juga. Setelah sampai dia bikin, dia jual. Susah mendapat. Soalnya orang banyak tidak minat tu barang, Pak. Pak dia kan? Tidak apa lah. Alhamdulillah. Di Bali di mana sih, Pak? Di Spanggar. Spanggar. Spanggar ya, tinggal. Yang di atas bukit tu, rumah di atas bukit tu. Bukit Setia. Bukit Setia kan atau? Ya. Mana dia? Kondo mah, ini punya muka ni. Nak dimakan.